Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pen Channel ya. Kali ini saya akan membuat strum PAC mini ya. Kita akan mencoba 2 TR saja ya. Mencoba 2 TR dan di tes ke beban lampu seberapa kuat nyalanya. Apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama ini ya, resistor kapur ya, kapur. Terus tiga buah dioda ya. Terus relay dan trafo 3 ampere ya. Kita akan merangkai. Oh ya, satu lagi nih. Kapasitor ya. Kapasitor 2,5 UF ya. Dan kawat tembaga ukuran 1,5 ya biar kuat. Nah, untuk pemasangan penyordel ini nanti saya akan skip ya, karena biar gak lama-lama videonya, biar mudah dipahami kan nantinya kalau dari awal sampai akhir. Untuk penyordelan ini video memakan durasi yang sangat banyak ya. Mohon maaf jika saya skip, bukan berarti video edit apa gimana ya kan ya. Ini hanya untuk membuat video biar gak terlalu panjang gitu ya. Seperti apa dan kenapa ini masih ada, nanti bisa di upgrade ya, dari 2 sampai 3 sampai 4 ya, sampai 5 bisa ya. Seperti video saya sebelumnya, awalnya 4 jadi 5, jadi totalnya 10 TR. Dan ini akan saya mencoba cuma 2 TR aja, membuat 2 TR dimana di tes ke lampu dan ke TKP. Dan ini sengaja saya nggak kasih TR, itu hanya untuk uji coba seberapa kuat gitu. Sebelum melanjutkan ke pengetesan ke ini dia, bagi yang belum like, comment dan subscribe, tolong ya like, comment dan subscribe karena itu gratis, biar saya nambah semangat lagi dalam membuat persetruman dan tes di TKP seperti apa ya. Untuklah awal penyetingan ini ya, ini kita kaki ininya angkat, ditekuk sampai terlihat sampai hampir ke bawah ya. Untuk yang pertama ini sama 2, 3, 4 sama ini, sama di paralel kayak gini ya, seperti ini. Kaki pertama kita tekuk jadi hampir ke bawah ya. Nah, agar pemasangan tembaganya ini nanti tidak terlalu dekat sama kaki-kaki yang lainnya ya. Itu. Nah, yang kedua kita angkat supaya agak tinggi ya, guys. Agak tegak seperti ini. Nah, agak tegak seperti ini, biar nanti gak terlalu dekat sama kaki nomor 1. Nah, ini sama mau 2, mau 3, mau 4 yang dilakukan sama kayak gini. Gitu ya.
diangkat. Untuk penyor darahnya, tadi saya udah bilang saya akan potongnya biar gak terlalu lama, maka durasi video biar gak bosan nontonnya ya. Intinya seperti ini ya. Dan inilah ya guys hasil rangkaiannya. Finish ya, tinggal pengetesan ke lampu. Oh ya, di akhir video nanti ada langsung pengetesannya ke kolam ikan nila ya. Dan ternyata ini ngangkat loh, ngangkat ikan nila ya. Untuk itu kita coba tes ke lampu aja dulu ya, sebelum ke ikan. Nah, kenapa ini nggak dikasih TR lagi di sini? Ini bisa ditambah lagi guys, tinggal tempel di sini. Ya, caranya gimana kalau mau di upgrade dari 2 ke 4 tuh, tinggal perhatikan kaki ininya ya guys ya. Kaki pertama untuk masuk ke ininya, kaki kedua di atas biar gak konsep kalau dekat-dekat ya guys ya. Seperti itu. Ini hasilnya. Ini dan kita tes ke lampu ya guys. Lihat ya guys. Ini meski 2 TR jangan diragukan guys, pokoknya cos di TKP. Kelebihannya itu kalau 2 TR irit ya, irit ke aki, sangat irit ke aki dibanding yang 8, 10, 12 gitu ya, itu boros ke aki. Nah, 100 watt sangat terang guys. Ini ngangkat beban lampu 100 watt dan kita akan coba tambah 200 watt ya. Nah, ini 300 watt ya. Nah, meskipun 2 TR tapi beban lampu ngangkat 300 ya. Seperti itu ya. Dan di akhir video nanti ada pengetesan langsung ke ikan. Ke ikan nila dan ternyata mampu. Mampu ngangkat ya. Simak video sampai akhir. Oke guys, nah sekarang kita lihat untuk pengetesan yang 2 TR tadi ya. Nah, di sini ada ikan nila ya. Kita coba seperti apa nih guys. Nah, menggunakan aki 10 ampere ya. Nah, lihat. Yuk, lihat. Wis, wih, wih. Wis. Mau jadi kolam tuh, kolam apa ya? Tuh. Mana tasio? Tuh. Wih. Wih. Lihat, lihat, lihat. Nah. Oke guys, ternyata lumayan meskipun ini, meskipun cuma 2 TR ya guys, mampu ngangkat ke nila ya guys. Oke, bagi yang berminat silahkan order di Shopee ya.
Terima kasih yang telah menyaksikan video saya. Bagi yang belum like, comment, dan subscribe, tolong ya. Like, comment, dan subscribe, karena itu gratis. Oke, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.